Ya, Gilinanggu menjadi tujuan pertama saya di Pulau Lombok. Sebuah surga menanti di barat daya Lombok. Gak percaya? Kesana yuk! Sekarang saatnya saya untuk menyeberang ke Gilinanggu. Dari Pelabuhan Lembar, saya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Ya, Gilinanggu menjadi tujuan pertama saya di Pulau Lombok. Hamparan perbukitan dan pulau-pulau kecil menemani perjalanan ke Gilinanggu. Akhirnya saya sampai juga nih, dan selamat datang di Gilinanggu. Karena nanti saya mau jalan-jalan naik sepeda, makanya sekarang saya mau ganti baju dulu nih, soalnya agak ribet kalau pakai rok. Gilinanggu merupakan pulau kecil yang terletak di sebelah barat daya Lombok. Keindahan alami pulau ini menjadi daya tarik utama. Daratan seluas 17,5 hektar ini bisa dikelilingi dengan sepeda hanya dalam waktu setengah jam saja. Di sini jernihnya air laut membuat indahnya alam bawah laut bisa dinikmati dari tepi pantai saja. Aktivitas lain yang bisa dinikmati di sini adalah ini nih, canoeing alias main kano. Perahu kanonya nih udah siap nih. Tapi sebelumnya kita harus pasang life jacket.